Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Hafizi Zahari, panggil je PG. Bagi korang yang baru saja dalam channel ni, PG share banyak berkongsi tentang ilmu pertukangan dan idea-idea kreatif. Jadi, sampai bila kita nak upah orang kan, buat sendiri je bos. Jom subscribe PG share supaya anda tidak terlepas dengan segala jenis perkongsian dalam channel ini. Okay, assalamualaikum. Untuk perkongsian kali ini, saya akan tunjukkan tutorial cara untuk menebuk dinding simen. Okey, yang perlu kita ada adalah kita perlu ada drill untuk kita menebuk dinding. Kemudian, seterusnya kita kena ada juga wall plug, wall plug plastik. Okey, di sini saya nak tunjukkan mata drill, dia ada dua jenis, tiga jenis untuk simen, untuk kayu dan besi. Okey, jangan kita tertukar kerana akan merosakkan mata drill. Okey, kalau di sini saya tunjukkan mata drill untuk simen, dia depan yang agak lebar jika hendak dibandingkan dengan mata drill untuk menebuk kayu. Dia tajam kat hujung dia dan dia ada lingkaran sedikit. Okey. Okey, baik, sekarang kita nak tebuk dinding simen kita ni kerana kita nak gantungkan apa dia ni? Penyakut untuk vacuum. Jadi okey. Caranya kita tandakan di mana tempat yang kita nak nak drill kan. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dulu penggunaan drain ni. Drain ni dia ada dua. Okey, kita tengok. Di sini dia ada untuk pusingan biasa. Pusingan biasa ni adalah untuk kita tebuk kayu. Okey, dan sebelah ni adalah yang gambar tukul ni untuk menebuk dinding simen. Okey, jadi kita tukarkan kepada, kita setkan kepada yang gambar penukul ni. Kita kena pastikan skru yang kita nak guna adalah, okey, kita test dulu, maknanya tenggelam kita punya skru. Okey, jadi maknanya sesuai lah. Kalau di sini, okey, maknanya kita kena dalamkan lagi sehinggalah tamatnya pangkal skru. Kita akan masukkan buklak ni, okey, sampai habis. Okey, kalau dia jenis, kita boleh juga potong ni supaya dia sama dengan dinding kita. Okey, sekarang adalah step untuk kita memasang skru sahaja. Okey, telah selesailah sudah projek kita menebuk dinding dan memasang skru pada dinding. Okey, sekiranya perkongsian ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat, okey, boleh tinggalkan komen untuk penambahbaikan channel ini. Okey, assalamualaikum.